Jangan khawatir kalau misalkan jumlah lu itu nggak banyak, karena semua perubahan di dunia itu datang dari sekelompok kecil orang yang begitu ingin melakukan perubahan. Emang yang mengubah nggak pernah banyak, emang selalu sedikit gitu. Ya kalau lu percaya sama, kalau muslim lu percaya sama Rasulullah, lu tahu persis Rasulullah itu asalnya satu orang disangka orang gila gitu. If you are a believer in Jesus Christ, sama aja ceritanya gitu. Sumpah Pemuda juga isinya cuman segelintir dari perwakilan setiap daerah gitu. Yang Yong Ambon kan gak mewakili satu Ambon, cuman 3-4 orang gitu. Cuman kuncinya adalah bukan berapa banyak orang yang mengusahakan ini, seberapa kuat kelompok kecil ini pengen perubahan itu terjadi. Nah kalau lu sepakat terhadap gagasan yang sama, kalau lu sepakat bahwa anak muda di Indonesia itu harus lebih percaya dan peduli terhadap politik, lu harus sama-sama kuat ngejalanin ini. Dan ingat satu hal yang sangat penting, nobody is irreplaceable. Gak boleh berpikir bahwa ada satu orang yang tak tergantikan, gak ada. Yang tak tergantikan adalah gagasannya, orangnya harus bisa digantikan. Karena kalau lu mulai berpikir one or two person is irreplaceable, ketika orang ini keluar dan mereka akan keluar, lu akan merasa kehilangan gitu. Sulit banget nggak ada si ini gitu. Rely on the system, rely on the mission, dan jalanin aja. Everybody has to have the same strength gitu. Dan moga-moga teman-teman bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan perubahan. Gue percaya ini aja udah perubahan gitu. Ini ya, dalam usaha kita untuk melakukan sebuah perubahan itu udah terjadi gitu. Lu udah bekerja, orang udah ngelihat apa yang ngelakuin dan udah membuat orang berpikir, kalau dia antara dia bergabung sama lo, mungkin dia berpikir mungkin gue harus melakukan hal yang serupa tapi untuk bidang yang lain. Either way, kalau kita bisa memicu orang lain untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, untuk turun tangan, kita udah berhasil. Ini gue bawa pulang nih. Iya. Oh, bagus banget. Jadi begini, Bang Heri keluar juga nggak apa-apa sih bang. Direkam loh ini. Sama Elon.